menggunakan perahu kayu bermesin, tim gabungan dari DLH, BWS Wilayah 4, TNI, mahasiswa hingga relawan di Samarinda ini bergotong royong memungut sampah di permukaan Sungai Karang Mumus atau SKM. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Endang Liansyah menyatakan, kegiatan ini sudah sering dilakukan. Ia menyebut, upaya menyingkirkan sampah-sampah di permukaan sungai sudah semakin mudah karena di beberapa titik rawan telah dipasang alat penangkap sampah. Tiga truk, Pak, ya? Iya, sana ada dua, ini satu. Kenapa? Karena ada penampung itu, nah. Kan ada sekarang pelampung-penampung. Ngomong itu ada kita ada 10 set. Tapi baru tinggal diangkut. Ya, cuma baru terpasang 6 apa ya? Sampai saya nggak pasang sampai sendiri. Pelampung. Itu ya. Fungsinya pelampung sendiri, Pak? Fungsinya? Menangkap sampah. Menangkap sampah, ya? Sampai yang larut itu tangkap. Jadi nanti kapal tinggal ambil isi aja. Nggak usah ngajar satu-satu lagi. Jadi lebih mudah dan praktis, yeah, Pak, ya? Tadi kapal yang udah didesain itu, Pak, untuk mengangkut sampah ada satu aja, Pak, yang baru? Iya, karena kita satu yang kita rekayasa. Dan dengan uang yang sangat sedikit. Mesinnya tadi mesin luar, kita pakai mesin dalam. Sementara, pengelola pangkalan pungut sampah mengakui, kondisi Sungai Karang Mumus saat ini sudah jauh lebih bersih. Namun begitu masih terdapat sejumlah warga yang masih membuang sampah di sungai. Dari kondisi sampah, kalau kita lihat dari sampahnya, adalah berkurangnya. Bagaimana sekecil apapun perbuatan kita, kalau selama ini kan berkelanjutan nih, pasti ada pengaruhnya, pasti ada hasilnya. Begitu juga dengan warga yang dulunya sungai seperti tidak bertuan, dengan bebasnya buang, sekarang kan pastilah ada yang sungkan. Jadi kalau dari sisi kebersihannya, jauh lebih mungkin baik, mungkin 60% lah lebih baik dari dulu. Agar sampah-sampah di Sungai Karang Mumus ini tidak lagi terlihat, salah satu upayanya yakni menumbuhkan semangat malu. Hanya warga yang tidak punya rasa malu yang tetap membuang sampah di sungai. Iswanto melaporkan dari Samarinda.